guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back to my channel. Okay guys, assalamualaikum. So kepada korang yang baru dekat channel ni, nama aku Ikmal Noda. Kepada korang yang dalam dekat channel ni, mesti korang dah kenal aku kan? Okay guys, first of all, macam biasa aku nak cakap terima kasih kepada korang yang dah klik video ni, dan kepada korang yang dah subscribe, like, comment and share dekat YouTube channel aku. Dan jangan juga lupa untuk tekan lonceng tong 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 tong. Kalau korang tu lupa nak tekan lonceng tu, kalau aku ada upload video baru nanti korang komen. Dan terlepas dah, jangan juga lupa untuk follow aku dekat all the social media platform, dekat Instagram, dekat TikTok, dekat YouTube. Jangan lupa untuk subscribe. Okay guys, so kita dah lama tak buat horror macam ni ya. Cerita seram 3 chapter. So hari ni aku akan ceritakan cerita seram 3 chapter untuk korang. Macam korang baca dekat thumbnail, macam korang baca dekat title juga. So aku dah lama tak buat konten 3 chapter. Alhamdulillah lately ni tak ada benda yang buruk sangat berlaku dekat aku. Kau faham tak? Tak ada benda yang macam ekstrim-ekstrim berlaku dekat aku, alhamdulillah. Cuma ada beberapa cerita-cerita seram yang berlaku pada aku dan berlaku pada orang sekitar aku, yang aku rasa aku boleh cerita dekat korang. So guys, tanpa basa-basi, jom kita masuk dalam video. Okay guys, so cerita yang pertama ni, ini cerita pasal yang dekat studio aku. Latar belakang aku ni lain kenapa sebab sekarang aku ada dekat rumah baru. Kepada korang yang tak tahulah, kepada diorang yang selalu tengok aku punya live TikTok tu, dah tahu dah lah yang memang aku dah pindah rumah baru. Kenapa aku pindah rumah baru ni? Sebab rumah baru ni dekat dengan studio aku nak buat lagu, studio aku nak kerja. Jadinya tak ada masalah untuk aku nak pergi kerja, faham tak? Turun je bawah, dah ada studio lah macam tu. Kalau tak, dulu kat rumah lama okey je, tak ada apa-apa, cuma macam jauh sikit lah. Aku nak pergi ke studio, aku kena naik Grab, kena naik kereta, apa-apa semua kan. Agak jauh, dalam 30 minit, dalam 25 minit juga. Lagi-lagi tiba-tiba kalau jam, kau rasa dah terlewat. Jadi dekat sini senang, kalau aku terlewat sikit pun, aku turun terus ada studio. Lepas tu dekat bawah ni ada macam-macam. Ada kedai makan, ada supermarket, ada klinik gigi, ada klinik kulit, macam-macam. Ada salon rambut, nak botol rambut pun boleh, nak gunting rambut pun boleh. Jadinya ada mesin DIY, ada gym, apa-apa semua. And kawan-kawan aku pun duduk dekat-dekat area sini. Kawan-kawan yang aku kerja sekali dekat studio, semua duduk dekat-dekat area sini. Jadinya kalau contoh aku nak minta tolong ke, diorang nak minta tolong ke, semua dah dekat. Faham tak? Taklah jauh, aku sorang-sorang kat sana tu. Kalau jadi apa-apa pun susah. Nak dijadikan ceritanya, cerita dia macam ni. Cerita pertama yang berlaku dekat studio ni, bukan aku yang kena ganggu. Aku boleh cakap bos aku lah yang kena ganggu. Itu orang panggil dia DJ Faz. So DJ Faz ni, dia macam yang buat-buat lagu tu. Macam korang ada pernah tengok dekat Instagram, dia buat-buat lagu. Dia ada bilik dia tau, dia ada bilik dia dekat studio tu. Jadinya DJ Faz ni, dia kerja dekat studio tu. Macam pagi pun boleh kerja, petang pun dia boleh kerja, malam pun dia boleh kerja. Dia kerja tu time dia fleksibel. Korang faham tak time fleksibel tu apa? Maksudnya contoh macam aku, aku masuk pagi, petang aku balik. Tapi kalau dia tak datang malam, dia datanglah malam. Dia buat kerja malam, sorang-sorang pun dia boleh buat kerja lah, macam tu. Sebab dia dekat dalam bilik dia tu kan, dia buat lagu dundang-dundang-dundang-dundang. Dia buat sorang-sorang, lepas tu dah siap kerja dia. Kita orang ni biasanya waktu maghrib, kita orang semua dah balik, macam tu. Maksudnya sebelum maghrib, aku dah balik. Semua kan dah balik, pekerja-pekerja lain semua dah balik. Ada yang dah kahwin, ada yang tak kahwin pun, dia orang datang awal, dia orang dah balik awal, macam tu kan. So DJ Faz ni duduk dekat dalam studio sorang-sorang waktu tu. Dia sorang-sorang dekat studio dia buat lagu tu. And then dia ada dengar suara budak. Budak tu yang dia kenal. Korang faham tak? Suara budak tu adalah anak kepada pekerja yang lain. Kau faham tak? Dia kata dia ada dengar suara budak tu panggil mama dia, macam tu. Tapi dia kenal lah budak tu siapa. Kau faham tak? Suara tu dia cam, mama, mama. Adalah suara budak anak kepada pekerja dia. Faham tak? Maksudnya kawan aku juga lain kerja kat studio tu. Waktu maghrib, dia cerita-cerita ni dekat kita orang. Waktu tu selepas kita orang tengah meeting, rasanya kita tengah meeting, dia cerita benda tu. Dia kata itu rasanya pengalaman pertama dia kot kena ganggu. Lepas tu dia dengar waktu maghrib ada budak sebut mama, 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 macam tu. Lepas tu dia dengar pula suara pekerja dia yang lain tu. Faham tak? Sebab ada kawan aku yang kerja kat studio tu, ada anak dah. Tapi dia tak pernah pun bawa anak dia pergi studio, sebab anak dia duduk dekat rumah pengasuh. Faham tak? Jadinya suara siapa yang DJ Faz tu dengar waktu tengah-tengah maghrib. Dan aku perasan benda-benda macam ni berlaku lepas aku datang. Kau faham tak? Aku pernah lah cerita-cerita seram dekat-dekat studio tu kan. Tapi diorang macam, kau faham tak? Diorang tak minat pun dengar-dengar cerita hantu ni. Tapi diorang still dengar. Tapi aku tak sangka yang benda ni boleh laku dekat studio waktu aku tak ada. Faham tak? Waktu aku tak ada. Biasanya kalau benda-benda ni berlaku, waktu aku ada. Tapi ni tak, waktu aku tak ada, benda ni berlaku dekat orang lain. Faham? Kau nak dijadikan cerita ni, kita pergi kepada chapter yang kedua pula. Berlaku dekat studio juga. Ini aku yang kena. Baru-baru ni, dalam 2-3 hari lepas, aku ada buat satu live TikTok. Aku buat live TikTok tu siang.
aku tengah buat kerja dekat studio lah, dekat office. Aku tengah duduk dekat bahagian belakang sekali, dekat macam bahagian store-store office tu. Dekat tepi tu ada pantry. Pantry tu apa? Pantry tu tempat-tempat letak makanan. Aku buatlah live dekat situ. Saja-saja buat live. Sebelum aku buat live tu, kawan aku lah, nama dia Kak Shi, apa benda semua, dia orang kerja dekat office tu cakap, "Ikmal, nak teman pergi makan tak? Ikmal dah makan belum? Kalau belum, jomlah kita pergi makan sekali." Lepas tu aku cakap, "Tak apalah Kak Shi, tadi Ikmal dah makan dah. Aku order kopi, lepas tu aku ada order roti." Maksudnya aku baru lepas makan. Aku cakap, "Tak apalah Kak Shi, bungkuskan je lah. Korang nak makan apa?" Lepas tu Kak Shi dekat kita nak makan nasi kukus. Aku cakap, "Boleh lah bungkus satu." Lepas tu aku pun tak sedar yang aku duduk dekat office tu sorang-sorang pada waktu tu. Lepas jadi orang pergi beli nasi tu, aku ada seorang je dekat studio tu, dekat dalam office tu. Tak ada orang lain dah. Aku pun apa lagi, aku buatlah live kan. Aku saja nak sembang-sembang. Sambil tu aku tengah edit-edit video, edit-edit video YouTube aku nak post. Aku buatlah live TikTok. Aku huha-huha, "Hi guys, hi guys." Alah-alah, aku buat tu dekat dalam live tu kan. Macam biasalah, aku kalau buat live memang aku suka buat macam tu kan. Aku buatlah, aku bercakap, aku bercakap, aku bercakap. Lepas tu aku dengar ada bunyi orang tarik hidung. Bukan tarik-tarik hidung. Aku dengar ada orang tarik hidung macam tu. Kau faham tak? Maksudnya dia tengah selsema. Aku pun macam, "Kak Shi, korang dah balik ke? Tak jadi makan ke?" Aku cakap lah macam tu. Tak ada orang menyahut. Lepas tu aku pun pergilah kat depan. Aku nak tengok ada orang ke tidak. Aku bawa handphone tu sekali. Lepas tu aku pergi dekat bahagian depan tu kan, bahagian office tu, yang dekat tempat-tempat duduk tu. Aku tengok tak ada orang. Dekat celah-celah pun tak ada orang. Dekat dalam bilik office satu lagi pun tak ada orang. Aku pun macam cakaplah kat dalam live tu kan, "Wih guys, tak ada orang lah." Aku cakap macam tu kan. "Tak apalah, abaikan je lah orang dekat dalam live tu semua tulis." "Wih tak apa, tak apa, abaikan je. Tak apa, sambung je cerita, sambung cerita, sambung je buat live." Aku pun buatlah live. Aku sambung je lah buat live. Lepas tu aku pun buatlah live kan. Aku bercerita, aku bercakap dekat dalam live tu macam biasa. Lepas tu cakap-cakap-cakap, bunyi lagi. Bunyi orang masuk dalam studio. Bunyi orang masuk dalam office. Aku keluar. Aku bawa lagi handphone. Aku cakap, "Janganlah main-main. Kalau ada orang cakap lah." Aku cakap lah macam tu. Aku dah bengang lah kan. Adalah 7 kali juga aku bangun. Aku tengok. Aku keluar. Aku tengok. Aku keluar. Apa benda semua kan. Kalau ada orang bagi tahu, aku cakap macam tu. Lepas tu memang tak ada orang. Tak ada orang langsung. Aku macam, "Ayo." Aku cakap dekat live, "Okay guys, so kalau korang dengar bunyi apa-apa, minta maaf, tapi kita abaikan je lah." Sambung lagi aku buat live. Aku buat live, aku karaoke, aku nyanyi lagu Isabella. Aku ingat lagi lagu tu, aku nyanyi Isabella. Aku betul-betul dengar memang ada orang dekat depan office tu. Korang faham tak? Aku pun keluar bawa info lagi. Lepas tu aku masuk balik dekat bahagian pantry tadi. Ada langsir, aku tutup langsir tu. Aku cakap korang, "Aku takut sekarang ni." Aku terus-terang dengan diorang dekat dalam live tu. "Korang, aku memang takut sekarang ni. Aku nak buat apa?" Dia kata, "Baik Kemal, baca zikir, baik Kemal, baca surah. Dah kalau aku dalam keadaan macam tu, weh, memang aku lupa, weh. Aku ingat bismillahirrahmanirrahim je. Yang lain semua aku tak ingat." Itu aku macam, "Aku nak baca apa ni? Siang-siang pun jadi dia mengacau kita. Ya menatang ni ya. Bukan malam je ya, siang pun jadi ya macam tu." Aku pun macam, "Ya Allah, aku nak buat apa sekarang ni ya?" Aku cepatkan aku punya editing video YouTube. Aku dah upload, aku tutup iPad, aku lari terus pergi studio sebelah. Sebab dekat office tak ada orang. Aku duduk dekat studio sebelah tu, aku duduk dengan orang lain. Ada kawan aku yang lain dekat situ. Lepas tu aku duduk dekat studio buat lagu tu. Aku tengok Kak Shi semua baru balik. "Ikmal, Ikmal." Aku dengar suara dia orang kan. Lepas tu aku cakap, "Kak Shi, ada tak nasi?" "Nasi tak ada. Tadi kita makan nasi ayam je. Nasi kukus tak ada. So dia tak bungkus untuk aku. So aku tak makan hari tu." Balik rumah baru aku makan macam tu. Sebab dia tak belikan aku makanan. Sebab nasi kukus dah habis. Dia cerita-cerita macam tu. So aku ceritalah dekat diorang. Aku cakap tadi dekat dalam ofis, Ikmal ada dengan macam diorang masuk. Tapi masalahnya tak ada orang macam tu. Ikmal dah keluar dalam 7 kali dah ke depan. Tapi tak ada orang juga. Faham tak? Aku cerita kat diorang. Muka masing-masing cuak lah kan. Sebab benda ni macam constantly berlaku. Faham tak? Maksudnya bukan sekali dua berlaku. Ada juga orang lain kena. Ada juga orang lain yang kena dekat dalam studio tu. Maksudnya bukan aku seorang je yang pernah mengalami benda ni. Kita pergi kepada cerita seram chapter kita yang ketiga. So cerita seram aku yang ketiga ni tak berapa seram. Orang kata macam biasa-biasa je. Berlaku 2-3 hari yang lalu juga. Kalau korang tahu, aku selalu tidur lewat. Sebab aku banyak edit video, aku banyak buat live sekarang ni dekat TikTok. Jadinya aku selalu tidur lewat-lewat sikit. Sebab aku nak mandi, aku nak makan apa benda semua kan. So berlaku 2-3 hari yang lepas, aku bangun dalam pukul 10.30 pagi. Aku bangun dalam pukul 10.30 pagi. Lepas tu aku tidur sekejap terlelap. Tengok adalah dalam pukul 11. Ada orang cuba nak masuk rumah aku. Salah tekan password. Aku tak tahu itu orang atau apa. Tapi dia nak masuk pintu rumah aku. Tapi salah password. Pintu rumah aku kena masuk password dulu. Kena tekan tit 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 tit. Baru boleh masuk.
Okey, kalau kita salah password, dia akan bunyi macam ni. Dia akan bunyi macam tu. Maksudnya error, password salah. Faham tak? Maksudnya orang yang dekat luar tak boleh masuk rumah aku kalau dia salah tekan password. Macam siapa yang nak masuk tu? Aku terkejut gila waktu tu pukul 11 pagi. Aku bangun terus. Aku mula-mula aku macam nyanyuk-nyanyuk. Aku macam mama-mama tau. Sebab kita ngantuk lagi baru bangun daripada tidur. Aku tu gosok. Siapa nak masuk rumah aku ni? Aku keluar senyap. Aku keluar ni dekat depan ni kan. Senyap-senyap aku keluar. Cleo dah takut. Cleo dah masuk dalam bilik. Cleo kalau dia dengar je ada orang dekat depan pintu rumah aku ni, dia memang dah letapukan menyorok. Dia memang takut dengan manusia lain selain aku ya. Korang boleh nak main dengan Cleo. Contoh kalau kau datang rumah aku, boleh nak main dengan Cleo. Tapi kau kena stay dekat dalam rumah ni 2 hingga 3 hari. Baru dia okey dengan korang. Korang faham tak? Sebab dia dah biasa hidup dengan aku seorang je. Aku seorang je yang jaga dia. Jadinya aku je yang ada bau dia. Okey? Untuk korang yang tak tahu, kalau kita beli kucing, kita akan dapat bau daripada kucing. Kucing akan bagi kita bau. Bau kucing. Faham tak? Orang lain daripada luar rumah kita tak akan ada bau kucing tu. Mungkin dia ada bau kucing tapi kucing yang dia bela. Aku ada bau kucing yang aku bela. Faham tak? Maksudnya dekat diri aku sekarang ni, hanya kucing yang boleh bau. Faham tak? Cleo boleh bau. Kucing dekat luar daripada rumah aku pun boleh bau. Sebab kucing ni dia ada bau istimewa. Bukan bau busuk tau. Dia ada bau dia sendiri. Kalau dia gesek-gesek dekat korang tu, maksudnya dia nak bagi korang bau dia. Maksudnya dia percaya dekat korang yang korang ni tuan dia. Ha, macam tu. Jadinya bila orang luar daripada kawasan masuk kawasan dia, dia bau pelik tau. Macam ini bukan bau tuan aku ni. Macam sebab tu dia takut. Pagi tu aku duduk dekat depan pintu tu. Aku dengar sekali lagi dalam 10 minit. Aku tarik terus pintu aku tu. Aku tengok kat luar memang tak ada orang. Tapi ada percubaan untuk masuk ke rumah aku. Tapi password gagal. Maksudnya dia salah masukkan password. Aku tak tahu tu manusia. Ataupun masalah pintu aku. Ataupun masalah benda-benda yang lain. Aku tak tahu, tapi aku rasa itu pertama kali aku duduk dekat dalam rumah ni. Ada cubaan untuk masuk dalam rumah aku. Tapi salah password. Nak dijadikan ceritanya macam tu. Guys, so aku rasa sampai sini dah dulu video horror kita yang 3 chapter ni. Minta maaf kalau video kali ni orang kata membosankan, tak seram langsung macam tu. Korang tahu aku punya cerita seram tak pernahnya seram, tak pernah seram. Tu dekat dalam live orang cakap, "Weh, ceritalah cerita seram dekat dalam live." Aku tak boleh kadang-kadangnya macam tu. Cerita seram aku ni tak seram. Korang nak dengar ke? Ada juga orang nak dengar ya. Terima kasihlah kepada korang yang dah stay sampai habis tengok video kali ni. Minta maaf kalau aku dah terkasar bahasa. Semoga korang sentiasa berada di dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita berjumpa di dalam konten-konten seram noror ataupun konten-konten yang akan datang. So, bye-bye.